Tesen, kali ini kita ada di Tokyo Tower, yaitu masuknya ibu kota Jepang, Tokyo. Daripada lama udah makin kabut, belum bisa hujan, mending langsung aja yuk menuju ke Tokyo Tower. Let's go! Sampai nih keluar di stasiun Kamiyacho sobat. Kebetulan kita disambut papan kecil yang memberitahukan keberadaan kita nih. Nah, di sini kita diperlihatkan bahwa Tokyo Tower tidak jauh berada di dekat stasiun Kamiyacho. Nah, untuk menempuh perjalanan dari stasiun Kamiyacho menuju Tokyo Tower dengan jalan kaki sekitar membutuhkan waktu 15 menit. Nah, kebetulan nih dan di dekat stasiun Tokyo Tower terdapat bangunan kuil Seisoji, yaitu kuil Buddha yang konon kabarnya memiliki sejarah kurang lebih 600 tahun. Kurang berapa tahu sih? Yuk langsung aja yuk, pada lama. Sebelum kita naik, kita beli tiket dulu yuk, nanti dulu. Let's go. Sempatan kita udah dapat tiket ini. Di sini tercantum harganya 1.200 yen. Ya untuk pertama sih kita nggak sampai atas ya, karena dari view bawah kita udah cukup. Ini guys.
ada yang menarik. Ini ada miniatur kota Tokyo pada zaman dahulu. Untuk sobat yang setelah memasuki area Tokyo Tower, selain museum kecil tadi, di dalam bagian Tokyo Tower ini kita disajikan bioskop terbuka nih, atau layar tancap. Untuk anak jamaah pasti tahu lah layar tancap. Di sini diputarkan film tentang sejarah kota Tokyo dan tujuan dibangunan Tokyo Tower itu sendiri sobat. Nah, untuk sobat ASEAN yang belum tahu sejarah kota Tokyo Tower, kita kasih tahu yuk sedikit sejarah kota Tokyo Tower yang selesai dibangun pada 1958, yaitu menara pemancar sinyal berketinggian 333 meter yang memancarkan gelombang sinyal untuk siaran TV dan radio FM selama 51 tahun sampai akhirnya Tokyo Skytree, yaitu Skytree selesai dibangun. Tokyo Tower terus menduduki urutan pertama bangunan tertinggi di seluruh Jepang nih sobat. Jadi Tokyo Tower sudah memegang perannya sebagai bangunan tertinggi di Jepang pada zamannya ya, yaitu masanya sebelum dikalahkan oleh Skytree. Nah, semakin majunya dan berkembangnya teknologi, perannya sebagai menara pemancar sinyal berkurang setelah siaran analog selesai pada tahun 2011. Namun untuk Tokyo Tower tetap terus dicintai oleh rakyat Jepang sebagai menara yang melambangkan negara Jepang, yaitu maskotnya negara Jepang itu sendiri. Nah, selain itu, masyarakat Tokyo juga menganggap bangunan Tokyo Tower ini sebagai lambang cinta loh. Dan ada filmnya ya sobat, bagi kalian yang suka nonton drama, pasti tahu tentang film Tokyo Love Story yang selalu mengambil latar atau background Tokyo Tower sebagai latar film tersebut. Nah, seperti itulah sobat sejarah Tokyo Tower yang aku tahu. Daripada kalian pusing dengerin saya ngomong, langsung aja yuk kita menuju ke atas Tokyo Tower. Let's go. Ya, gua ada duit.
Nah, Sobat Aset, ternyata lantai middle yaitu lantai tengahnya Tokyo Tower tidak membuat kita puas dan makin penasaran bagaimana suasananya di lantai atas yaitu top deck-nya Tokyo Tower. Sebelum kita menambah naik lagi, kita harus merogoh kocek 1.800. Jadi kita total membayarnya 3.000 yen, yaitu sekitar 400.000 rupiah. Kita ini dari di paling atas Tokyo Tower, yaitu top desknya Tokyo Tower. Bisa lihat, jadi perlengkapan kita tadi di foto gratis, dapat teh dan nih smartphone panduan. Jadi di sini kita udah ditelusur bahasa Indonesia ya. Jadi yang nggak ngerti bahasa Jepang maupun bahasa lain, di sini udah ada tulisnya, ada buku panduan, istilahnya panduan untuk melihat Tokyo Tower dengan ketinggian 333 ya, sekitar segitu dah. Langsung aja lihat-lihat. Oh,
Nah, Sobat Asen, ini untuk kalian yang udah naik di Tokyo Tower, belum pas atau belum sah kalau bukan, kalau belum membawa oleh-oleh. Nih, ada oleh-oleh koin, bisa ada rokok kueng, dan uniknya di sini, koin ini bisa kita namain. Bagi kalian yang punya pasangan, bisa dikasih itu, double-double pasangan. Yuk, kita langsung aja yuk beli. Rasanya banyak banget coba. Nih, murah kok, cuma rupiah kueng. Kalau di Indonesia sekitar berapa ya? 70.000. Nah, dapat nih. Tapi kurang seret tanpa adanya bandol. Dan untuk pengaitnya itu jangan terpisah ya, kantung. Kantungannya sekitar 300 yen atau 40 ribu rupiah. Nah, komplek nih. Udah ini gantungnya sama koin. Total 1 juta. Nah, untuk bagi kalian punya pasangan pasti kurang afdol dong. Kalau bukannya gimana sih? Nih. Dan unyang di sini kita bisa namain koin ini pakai nama kita atau bareng nama pasangan. Nih coba lihat. Ada tombolnya ya. English. Center. Tinggal kita masukin ke sini, center. Masukin koin. Nah, di sini murah banget ya, 50 yen sekitar nih. Sekitar 5 ribuan. Kita masukin. Terus udah kita pencet. Terus kita ketik nama kita atau nama pasangan kalian. Nih ada lope-lope ya di sini ya. Misalkan di sini Alan lope-lope. Loh, lope-nya sama saya tuh Painem. Nah, nanti kita bisa cetak namanya seperti ini, guys. Cuma karena saya jomblo, ya udahlah, kita hapus aja lah. Clear. Mungkin ada sobat saya yang ingin diketik namanya di sini. Gua doain. Langsung space. Di sini ada T S N N O. Nah. Seperti ini. Cuma kurang simetris. Clear. Biar simetris. S N. Nah. Oke, tinggal kita ketik. Tinggal yes. Ini nggak bisa ini. Sebelah sini enaknya. Sebelah aku. Nah. Ada oleh-oleh nih buat Sobat Asen. Ayo, saya langsung colong semua. Thank you.
juga keren banget nih. Jelasin dong buat dari mana itu. Hah? Itu apaan? Itu namanya Tokyo nih. Kanjinya Tokyo. Terus buat apaan itu? Buat oleh-oleh. Kok ditaruh lagi lah. Lu jangan nyebar aing. Yang cocok buat pacar mana? Yang cocok buat pacar nih. Buat Hasan kalau punya pacar kasih ini. Suruh ngaca nih mukanya, suruh ngaca, ngaca. Nah. Karena gue udah punya pacar, gue jadi beli. Ini ada miniaturnya nih. Itu bagus tuh. Ini juga bagus sih. Tuh. Tapi gak ada tulisannya Tokyo. Oh keren. Gerak-gerak. Masukin aja lah, gak perlu. Keren nih Tokyo Kawa. Masuki. Oh, kepala saya nih. Ada banyak foto. Tuh. Buat memori kalian kalau pernah menjauhin di sini. Keren kan? Ini dijual enggak? Jual kali. Lukisan. Bagus ini ya, buat apa? Anak cewek. Tapi buat cowok, buat saya ini nggak bagus. Balikin semua yuk. Ini aja boleh. Balikin semua. Nanti naruh di mana tadi? Guys, terlalu banyak ini kayaknya. Udah balikin semua yuk. Udah bayar. Oke. Yes, sementara ini dulu. Yes, kita bayar yuk. Masih ada di bawah. Banyak. Kurang banyak. Kurang banyak. Sultan. Tuh, lebih dari lo bangsat. Bangsat.
1 juta men, cuma itu doang. Cuma gantungan kunci 1 juta. Gak apalah, itu kan buat keluarga, harga tuh gak ada apa-apa ya. Saudara-saudara juga, saudara kan, kenangan di sini. Kapan lagi kesini? Kapan lagi kesini coy? I'm in the bird, but I have to stay afloat. It's nice, be a person you don't want. Can somebody take me other thing got to do? Where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. Where's the life I? Where's my shy head? Is this called living? I don't know. I don't wanna grow. Just live myself. はい、どうもありがとうございました。jalanan kita, nah kalau kita dari ke atas kita dapat foto gratis dan kita ini 1500 yen. Nah, sampai malam kita akhiri video kali ini. Tetap saksikan video selanjutnya dari Masyo.